Guys, sekian lama nonton Teletubbies, kalian tahu gak sih siapa orang yang memerankan mereka? Inilah dia nama-nama pemeran Teletubbies. Jadi, pemeran dari Po yaitu seorang perempuan bernama Pui Fan Li. Kemudian, yang kedua ada Lala yang berwarna kuning. Dia diperankan oleh Nikki Smedley. Ketiga yaitu Dipsy, Teletubbies yang berwarna hijau, yakni diperankan oleh seorang pria yang bernama John Smith. Dan yang keempat ada Tinky Winky, yaitu diperankan oleh seorang pria yang bernama Simon Silton. Tapi sedihnya guys, beliau sudah meninggal pada tahun 2018. Kemudian yang terakhir yaitu ada Matahari yang ada di film Teletubbies, yakni dia diperankan oleh Jessica Smith sewaktu kecilnya. Hayo, siapa nih yang baru tahu? Komen dong. Ini dia salah satu rekor mengerikan yang pernah ada di dunia. Pada tahun 1986, para orang-orang ini melepaskan 1,5 juta balon helium. Acara ini bertujuan untuk memecahkan rekor dunia. Tapi mereka tidak memikirkan resiko atau dampak buruk dari peristiwa ini, yakni dua orang tewas dan beberapa orang terluka pada saat pelepasan balon. Bahkan sejumlah besar balon mencemari lautan seperti ini. Gimana menurut kalian guys? Komen dong. Ini dia bukti kalau Putri Duyung itu benar-benar ada. Jadi guys, para nelayan ini memasang sebuah kamera pada seekor hiu. Dan kemudian mereka mengecek hasil tangkapan kamera tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka dengan hasil tangkapan kamera itu. So, bagaimana menurutmu guys? Apakah Putri Duyung itu benar-benar ada? Komen dong. Orang ini menangkap seekor nyamuk dengan botol minuman yang sudah disiapkan seperti ini. Kemudian dia juga menyetel suara nyamuk dari handphonenya. Nyamuk yang sudah ditangkap dia taruh di atas speaker yang sudah dihubungkan dengan HP-nya. Alhasil nyamuk itu jadi mendengar suara nyamuk kayak gini dong. Gimana menurut kalian guys? Komen dong. Video ini akan membuat kamu ternganga. Ini dia foto-foto keren dan menakjubkan. Ini dia foto-foto keren dan menakjubkan. With me.